So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya Kapten Yogi di GTV Channel. Tentunya guys, oke, di video kali ini pastinya teman semua punya Messi New Journey guys ya, atau Messi yang di Inter Miami maksudnya, yaitu di Liga MLS Amerika. Jadi di sini kita bakalan racik ulang agar lebih bagus untuk meta sekarang guys ya, untuk Messinya agar ya berguna gitu guys ya. Mungkin teman semua jarang makainya mungkin. So di sini sebelum kita lanjutkan videonya, support terus channel ini, cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kira-kira guys. Dan langsung saja di sini kita gaskan ke taktik permainan dulu. Kita cari Messi-nya dulu, dan sini sudah kita filter, dan ini dia Messi New Journey-nya. Di sini Messi mendapatkan 38 poin kemajuan. Jadi kita racik dulu sebelum kita coba guys. Oke, di sini untuk kemajuannya harus jeli gitu guys ya. Mungkin agak sedikit beda tipis saja. Kalau misalnya teman racik, otomatis kan ratingnya 96 guys ya. Jadi di sini kita fokuskan ke statnya agar lebih seimbang gitu. Oke, kita buang dulu. So di sini yang perlu teman naikkan shootingnya, teman naikkan 5 aja, mirip sini dengan tadi. Nah, finishingnya sudah lumayan bagus, lengkungnya bagus, eksekutif bola matinya juga bagus. Selanjutnya di sini teman naikkan passingnya hanya 4 aja. Alasannya di sini kita tidak terlalu tinggi adalah karena dia punya skill passing juga. Jadi percuma teman naikkan tinggi-tinggi karena skillnya udah ada gitu guys ya. Sayang atributnya gitu. Selanjutnya di sini teman naikkan aja dribblenya menjadi 6. Ya pastinya untuk Messi dribble paling penting guys ya. Jadi 6 aja, nanti kan juga di boost team guys ya. Di atas 90 itu dribble sudah GG parah guys ya. Gacor. Lanjut di sini untuk ketangkasan teman naikkan aja menjadi 8. Fungsinya untuk menaikkan kesadaran menyerangnya aja, sama ketangkasan akselerasinya. Jadi lebih bagus guys ya. Kalau akselerasi di bawah 80 untuk attacking ataupun Messi ini buruk dia guys. Selanjutnya di sini untuk low body strength, nah ini poin pentingnya. Di sini kan seperti yang bisa teman lihat, staminanya buruk, speednya buruk. Jadi kita naikkan agar lebih bagus gitu. Jadi sisanya teman naikkan aja di low body strength guys ya, atau gambar sepatu. Nah, di sini kecepatannya menjadi 69, nanti di boost team jadi 71, itu jadi lebih bagus ketimbang yang otomatis. Staminanya juga bisa teman mainkan full sekarang guys ya. Nah, di sini ratingnya 95, cuman di boost team tetap sama dengan racikan otomatis. Jadi racikan ini lebih seimbang aja gitu guys ya. Nah, jika teman semua punya racikan lain silahkan komen. Kita coba konfirmasi dulu guys. Oke, ini dia Messi-nya, kita coba turunkan di mana gitu. Mana dia? Udah naik dia ke atas 95. Kita coba di posisi Musiala, nice, 99 juga untuk Messi Inter Miami yang gratis ini guys ya. So langsung saja di sini kita coba gameplaynya dan let's go guys, mungkin ya, oke. Hakimi, now it's Messi, and Messi!